17/8/2016 telah berlangsungnya sesi latihan pusat di Stadium MMU bagi pasukan Universiti Malaysia di ASEAN University Football Federation 2016 di Korea. Pelbagai jenis latihan diberikan kepada pemain-pemain. Persiapan memang buat extra work sendirilah sebab kita pun datang selesai untuk Asian team. Bukan semua player dapat peluang. So bila kita nama kita naik, so kita kena buat extra lebih sikit. So expectation kepada coach memang tinggi walaupun ini baru student. So buat yang terbaik, bagi yang terbaik lah. Dapat, tak dapat itu belakang. So kita bagi yang 100% lah. Sebagai student, bila terpilih ni satu peluang yang baik lah. Okay, kita kena balance daripada kita punya study dengan training. So ini semua terletak pada diri masing-masing lah. Kalau kita kerja keras, apa pun boleh buat. So ya, dalam setengah situasi ada down, ada up. Prestasi akan lebih baik, prestasi akan menurun. So yang penting kita tak perlu give up lah. Dengan ada sokongan kawan, sokongan family, so kita boleh lagi improvekan kita punya diri. Personal training kami sebenarnya, you can bermain untuk Liga FM dan baru habis minggu lepas lah. Dan saya sekarang ni masih practical di Kementerian Belia dan Sukan di bahagian pembangunan belia.
Kira malam tu kita akan jogging asyik sebab pagi siang memang tak ada masa. Petang training, malam tu extra sikit jogging 20 minit 30 minit untuk cover balik recovery kan. Okay, sebagai wakil daripada Universiti Kebangsaan Malaysia lah. Saya rasa bangga lah dapat mewakili untuk ke Korea kan. Sama kali ni alhamdulillah rezeki banyak untuk pelajar UKM. Ramai juga pilih terpilih sebelum ni. Sebelum ni memang 2-3 orang yang terpilih. Bagi saya benda ni penting lah untuk kira sebagai market lah. Seterusnya lepas belajar sebab saya final year, kira market lah untuk saya, untuk dan kawan-kawan. Macam biasalah footballers kan, buat larian, buat sprinting, ball field, some basic teknik lah sebelum masuk camp. Nak terpilih tu satu kehormatan yang besar lah kan, ramai student kat Malaysia ni. So kena bagi yang terbaik lah basically. Sampai pada sibuk baru kau lagi. Ni, masih ingat? Ada benda-benda yang kita lupa. Kita pun dah terlajak keluar, terubul. Kau pun tendang. Boom. Pun ambil cepat dia balik. Boom. Tapi benda ni jarang. Hari bulan 8 2016, sesi fisioterapi diadakan adalah untuk merawat pemain-pemain yang di dalam kecederaan. Terima kasih.